sabaq nashiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al azim la haula wa la ceramah di sini saya ya. Tapi kalau masalah kezaliman, ketidakadilan, kalau saya diam dosa apa enggak? Dosa. Kalau kita diam semua dosa. Dosa. Kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-saqitu 'anil haqq syaitanun arkhas, akhas. Itu yang diam melihat kebatilan seperti setan bisu. Mau enggak jadi setan bisu? Ya. Jadi intinya datang sini kita ingin mendoakan keadilan untuk Habibana Habib Insya Allah Akbar. Allah Akbar. Takbir. Pelanggaran HAM yang dahsyat. Ya, alhamdulillah para alim ulama ada sebagian sudah laporkan ke tingkat internasional. Yang insya Allah sebentar lagi akan diproses. Amin. Maka kami masyarakat Muslim Kota Bekasi ingin menunjukkan bagaimana sikap kami terhadap kejadian ini. Kira-kira kita dukung kezaliman apa tidak? Iya. Dukung kezaliman tidak? Tidak. Kita pengen kebenaran. Betul. Kita pengen keadilan. Betul. Untuk agama. Betul. Nusa dan bangsa. Betul. Kami cinta negara. Cinta NKRI. Sayang sama polisi apa enggak? Sayang. Cinta polisi apa enggak? Cinta. Cinta masyarakat Indonesia apa enggak? Cinta. Cinta Islam apa enggak? Cinta. Takbir. Allah. Nah, itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan, hanya untuk menyampaikan aspirasi, tidak untuk ribut. Karena kita cinta damai. Islam itu agama yang damai. Dinus salam, agama yang damai, tidak ada ribut-ributan. Kami pengen keadilan dan kami mohon dari pihak kepolisian menyampaikan. Mohon maaf, nggak ada toa ya, nggak ada speaker ya. Pak polisi ada nggak speaker kira-kira? Ya, silakan dari pak polisi, siapa yang perwakilannya? Sekarang sedang pandemi, ya tolong mundur sedikit. Siap, boleh? Mundur dikit. Kami berterima kasih atas kehadirannya, ya menganggap bahwa aparat kepolisian sebagai teman masyarakat. Ya, masalah penegakan hukum. Kesatuan kepolisian sudah melaksanakan langkah-langkah dan itu sudah disampaikan secara terbuka lewat media, lewat Ditkumas. Kami aparat kepolisian di sini, ayo kita jaga bareng-bareng Kota Bekasi supaya kondusif, aman, tertib. Ya, nah memang apapun yang dilakukan oleh kepolisian itu langkah-langkah dilakukan berdasarkan. Jadi dilarang berkerumun. Makanya kami sebagai aparat kepolisian sekarang menghimbau, yang pertama menghimbau untuk tidak boleh ada kerumunan. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan aspirasinya. Kami sudah mendengar, kami sudah sambung. Sekarang kami minta tolong. Ya, kami sebagai aparat keamanan di Kota Bekasi, ayo kita jaga sama-sama kondusivitasnya. Ya.
sudah selesai, sudah disampaikan, silakan kembali. Boleh komentar? Tidak, Pak. Maksudnya kan saya jawab ini, saya tuntutan, tuntutan ini, Pak. Kan tadi ini. Nah, kalau saya mau bicara, betul, kapan selesainya? Tidak, Pak. Tidak. Tidak bisa. Ini anak Jokowi 2 km Oregon. Saya menuntut keadilan di sini. Ya, tidak, Pak. Kalau kita selesai sekarang, saya ngomong, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sangat sakit hati dengan diskriminasi. Benar. Ya, di mana warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad khatibul khatim lima sabaq nashiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim la hawla wa la quwwata illa billahil-azim wa ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada semua para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjat, juga semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda pemudi, pecinta imam besar umat muslim Indonesia, Al-Habib Muhammad Rizqi bin Husain bin Syihab Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Al-Habib Umar Al-Aidid, dan kepada semua para habaib, para asatid yang lainnya yang mohon maaf saya tak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat juga ta'zim saya kepada semua para habaib yang hadir pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini. Juga yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, pihak aparat keamanan dari Polres Kota Bekasi. Kita semuanya pecinta Habibana, siap kondusif enggak? Siap! Jaga ketertiban! Siap! Ketahui bahwasanya tujuan duduk hadir kumpul kita pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini tak lain dan tak bukan menyatakan kekecewaan kita atas diskriminasi yang terjadi kepada imam besar umat muslim. Betul. Muhammad Rizqi bin Husain bin Syihab. Betul. Nyawa kita murah buat menjaga beliau. Betul. Kenapa kita tidak turun ke Polda? Karena kita menghargai daripada instruksi imam kita untuk tidak melakukan kerumunan saat pemeriksaan beliau di Polda Metro Jaya. Betul. Tetapi nyatanya beliau tetap didiskriminasi, beliau tetap dikriminalisasi, bahkan mereka dengan bangga memborgol tangan imam kita. Betul. Kita tidak menghargai imam yang dipakai oleh beliau, beliau sudah tidak menghargai jubah yang dipakai oleh beliau. Berapa banyak umat muslim yang sakit hati melihat daripada kebiadaban oknum aparat keamanan yang memperlakukan beliau seperti itu. Dan alhamdulillah warga Kota Bekasi tadi sebelum zuhur saya diterima oleh pihak aparat keamanan dari perwakilan Polres Kota Bekasi menyampaikan daripada apresiasi saya kepada penegak hukum bahwa di sini warga Kota Bekasi ada. Betul. Warga Kota Bekasi mayoritas pecinta Habibana. Betul. Bahwa kita murah untuk menjaga Habibana. Betul. Dan alhamdulillah
pihak aparat keamanan menerima kami dengan baik dan sudah terjadi pertemuan tadi pada sholat zuhur dengan perwakilan daripada Polres Kota Bekasi. Dan inti daripada pertemuan tersebut, kami sebagai para ulama, para habaib dan masyarakat tidak di Kota Bekasi tidak mau dibenturkan, diadu domba oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita cinta dengan Bapak Polisi, betul? Kita cinta dengan penegak hukum, betul? Dan inti daripada poin pertemuan saya dengan Polres Kota Bekasi, pernyataan sikap umat Islam Kota Bekasi yang pada siang hari ini kembali saya bacakan kepada jamaah yang sudah hadir pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap umat Islam Kota Bekasi atas ketidakadilan hukum terhadap Imam Besar Umat Muslim Indonesia Al-Habib Muhammad Rizqi bin Hussein bin Syihab di NKRI yang kita cintai ini. Yang pertama, jadi 4 poin daripada sikap kita. Yang pertama, pemerintah harus segera membentuk tim investigasi netral atas pembantaian 6 syuhada anggota FPI Karawang. Betul. Takbir. Kemudian yang kedua, kita meminta kepada aparat keamanan bebaskan Imam Besar Umat Muslim Indonesia Al-Habib bin Hussein bin Syihab tanpa syarat. Takbir. Kemudian yang ketiga, jangan ada kriminalisasi terhadap ulama, termasuk kriminalisasi terhadap Al-Habib Muhammad Rizqi bin Hussein bin Syihab. Betul. Dan yang terakhir, tegakkan keadilan dan tidak ada diskriminasi hukum kepada siapapun, termasuk kepada Al-Habib Muhammad Rizqi bin Hussein bin Syihab. Demikian pernyataan sikap kami sebagai umat Islam Kota Bekasi agar Indonesia terkhusus Kota Bekasi tetap terbebas dari oknum yang mendiskriminasikan hukum. Betul? Takbir. Oleh karena itu, demikian daripada pernyataan sikap yang saya sampaikan kepada Polres Kota Bekasi. Mungkin sedikit akan ada yang disampaikan dari Habib Omar Aidit untuk pernyataan daripada sikap ini, atau ada perwakilan dari jamaah yang mau menyampaikan daripada aspirasinya. Insya Allah hasil 4 poin ini akan disampaikan ke pusat. Amin. Pihak aparat keamanan sudah menyampaikan kepada saya 4 poin yang kami sampaikan, insya Allah akan disampaikan ke pemerintah pusat. Takbir. Allahu Akbar. Maklumat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan para jamaah dengan hadir kumpul kita pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini menjadi catatan amal yang membanggakan kita bagian dari orang yang tidak rela cucu Nabi Muhammad didiskriminasi. Betul. Tempat Nabi barakatuh, Nabi hormatuh, Nabi dari gatuh, wafatin min alfitani. Dan untuk penutup daripada agar kita bisa bubar dalam keadaan tertib, kita mintakan daripada sambutan dari pihak perwakilan daripada pihak aparat keamanan pada siang hari ini agar kita semuanya tetap bisa kondusif kepadanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Takbir. Terima kasih. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Habib kita tadi sudah kita dengar secara bersama-sama dan sudah kita terima di Polres Metro Bekasi Kota. Kami minta tolong dari aparat keamanan
mari kita sama-sama menjaga kota Bekasi itu. Ya Allah, lindungilah para ulama-ulama kami. Lindungilah guru-guru kami. Jagalah negeri kami, NKRI, ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara, ya Allah. Jangan mudah kami terpecah belah, ya Allah. Jadikan Bapak TNI, Polri, dan masyarakat Indonesia menjadi sahabat, ya Allah. Menjadi sahabat berjuang untuk bantu memajukan NKRI, ya Allah. Rahmatnya, ya Rahman Rahim, sama-sama. Bubar dalam keadaan tertib, setuju? Ayo kita bubar dalam keadaan tertib. Al-Quran imam kami.